bukan pelantikan kadet. Oh belum. Mana calon ketua? Rapat paripurna ini dihadiri langsung Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin dan Wakil Bupati Beni Hernedi serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dalam kegiatan ini juga Pemkab Mubah menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena menjadi kabupaten yang tercepat dalam penyampaian laporan keuangan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mubah dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Dodi Reza Alex Nurdin, Bupati Mubah mengatakan, di hari jadi Mubah yang ke-63 ini, diharapkan agar sinergitas antara pemerintah Kabupaten Mubah dengan pemerintah Provinsi Sumsel lebih ditingkatkan dan harus berjalan dengan baik. Karena capaian prestasi di Mubah tak lepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel. Ia pun berharap dengan dukungan yang diberikan oleh semua pihak, agar program-program yang telah ada dapat berjalan dengan baik. Ia mengajak masyarakat agar menyamakan langkah untuk memajukan Kabupaten Musi Banyuasin. Diharapkan momentum ini menjadi sebuah komitmen seluruh lapisan di Mubah untuk mewujudkan Mubah maju berjaya di tahun 2022. Saya ingin supaya sinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi ini berjalan dengan baik dan seluruh prestasi capaian dicapai Mubah itu adalah juga prestasi dari provinsi. Dan oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, dari pemerintah provinsi, dari Gubernur Sumatera Selatan, pemerintah pusat untuk supaya program-program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, marilah kita bersama-sama bersatu, samakan langkah kita dan semuanya bekerja untuk Musi Banyuasin, untuk Sumatera Selatan dan untuk Indonesia secara keseluruhan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, di hari jadi ke-63 ini, Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Namun hal tersebut merupakan pekerjaan berat bagi Pemkab Mubah karena harus mempertahankan prestasi tersebut. Sinergitas yang selaras antara Pemkab Mubah dan provinsi dan pusat telah membuat bangga masyarakat Mubah dan diharapkan di tahun-tahun berikutnya, ukiran prestasi yang diraih Kabupaten Mubah akan bertambah banyak lagi. Kabupaten Mubah di ulang tahun 63 ini sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tapi ini sebenarnya malah kerja berat bagi Bupati dan DPRD. Kenapa? Mempertahankan ini yang nggak gampang. Dan tuntutan masyarakat tentu harus lebih meningkat lagi. Sinergitas Kabupaten Mubah dan Provinsi sudah selaras. Dengan pemerintah pusat juga selaras. Ini tentu membuat bangga masyarakat Mubah yang saat ini dipimpin oleh Pak Dodi, Pak Beni, dan juga menumpukan harapan kepada DPRD-DPRD baru yang berjumlah 24 ini, yang baru saja masuk ke parlemen. Mudah-mudahan ukiran prestasi itu akan bertambah banyak lagi. Selain menggelar rapat paripurna, Pemkab Mubah juga menggelar pemotongan tumpeng di kegiatan Ramatama bersama jajaran pemerintah Kabupaten Mubah. Tim Liputan, Sriwijaya TV.